Dan pemirsa, beberapa saat lalu BMKG menyatakan peringatan dini tsunami akibat gempa di Nusa Tenggara Timur berakhir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Informasi terkini BMKG peringatan dini potensi tsunami akibat gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang mengguncang wilayah Tarantula, Nusa Tenggara Timur resmi dicabut. Sebelumnya BMKG menyatakan potensi dini tsunami akibat gempa yang mengguncang wilayah NTT akan terjadi di sejumlah provinsi. Di antaranya adalah Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Warga yang tinggal di sekitar lokasi gempa diminta untuk tenang dan melanjutkan aktivitas kembali. Jadi bisa instalasi itu stres untuk bisa sudah.